baju baru, alhamdulillah, untuk dipakai di hari raya. Tak punya pun tak apa-apa, masih ada baju yang lama. Sepatu baru, alhamdulillah, untuk dipakai di hari raya. Tak punya pun tak apa-apa, masih ada sepatu yang lama. Bikin kue, alhamdulillah, dimakan di hari raya. Tak bikin pun tak apa-apa, masih ada singkong gorengnya. Tak bikin pun tak apa-apa, masih ada singkong gorengnya. Ini apa-apaan persidangan kok ada begini-begini segala. Hei, baju kamu kenapa kurang panjang? Ini modelnya begini yang mulia. Sejak kapan kamu pakai jenggot? Saya sekarang lagi ini, cosplay Amar Joni yang sekarang. Ewa bukan Amar Joni. Siapa itu? Amar Mayat. Bukti itu pakai selotip. Sorry, maaf. Ya ngondoy dah. Kamu kan security, bukannya mengamankan malah seperti ini. Maaf yang mulia, saya diajakin mereka. Dan setahu saya kamu tuh gundul. Pengen tolong punya rambut. Tolonglah, ini kan live, tolong dihargai dong. Ya, ini kan semuanya menunggu. Kita sekarang semua live loh nih. Iya, ya, kan? Tapi ini bajunya paling kuning baju kamu deh. Paling gold. Ya, shimmer. Bajunya broken home ya. Sudah. Boris, kenapa enggak ikutan pakai baju gini? Kenapa, Pak? Kenapa enggak pakai baju gini? Saya enggak siap, Pak. Oke, baiklah. Kamera handheld. Martinus sekarang ya. Ke sini. Apa yang saya lihat kaca sama persis dengan apa yang terjadi di studio main hati sendiri. Karena malam hari ini. Namanya live ya begini. Ayuh, ya guys ya. Ada. Dengan durasi yang sesingkat itu kita harus ganti baju. Itulah televisi itu kayak gitu loh. Di behind the scene-nya. Baju dalamnya. Jadi nangkepin begitu. Saya paling ribet, paling banyak yang dipakai yang mulia. Belum sempat kebuka semua yang mulia. Gak apa-apa, namanya juga live ya. Ini mulia. Bukti kalau kita tuh live beneran. Jadi nggak ada editan. Kamu? Aku di mana nih? Itu kan nggak tahu. Ya. Tolong kembali ke posisi masing-masing. Kita mulai persidangan pada hari ini ya. Jika udah siap? Siap, yang mulia. Regen. Abang jauh. Security. Siap. Dia malu ya, mulai ini marwahnya tuh hilang. Ya, mulia. Nangkut lagi saya nggak saya punya. Naikin tangannya, Ma bilang apa? Jangan berani ujian.
main-main mulu. Ya, sudah, kembali jalan aja ya, oke? Okay? Ya. Semangat semua peserta sidang! Semangat! Ya. Bisa ngerti nggak? Saya diem doang, Pak. Saya lagi ngancing ini. Saya lagi ngancing doang. Baiklah. Sidang perkara dalam kasus penipuan hampers lebaran. Dengan terdakwa Vega Darwanti. Saya akan buka pada hitungan palu ketukan ketiga. Wow. Apa nih? Gedong. Keren banget nih. Apa aja yang lihat dibuka? Jadi apa itu? Wah, kira-kira apa ya? Apa ya? Jagain sini. Tensi darah. Oh, kembali ke abang. Gak apa-apa, ini kan yang paling baru udah paling canggih dia. Pakai baju pun gak apa-apa, karena biar cepet durasi. Wah, naik terus. R. Jalan Riken. Enggak ngecek dulu tensi. Saya cek demam atau enggaknya. Kita pakai ini. Iya, iya. Wah, tinggi, Gil. Hah? Tinggi. Tinggi ya? Berapa? Berapa tuh? Arusannya ER, itu apa? Error. Itu error. Error, ya. Berarti error. Error, ya. Yang penting tensi darah lah ya, oke. Saya buka. Vega, silakan jalan menuju bangku terdakwa. Siap. Jangan bang, masih SMP. Orang nggak diapa-apain. Oh, iya. Nggak sakit kok. Ya jalan. Ya jalan, jangan nggak sakit. Jangan ditunjukin dulu. Wah! Vega. Ngapain sih, gue kaget loh. Jalan di persidangan tuh ada tata kramanya. Iya. Gak bisa sembarangan. Jalan tadi itu tidak menghargai ruang sidang. Kamu apa? Tidak memberitahu. Ya saya lupa, maaf yang mulia. Gak boleh kayak gitu dong. Ini ruang sidang bukan kampung. Silakan, gimana jalan yang benar? Ini ada tata cara jalan di ruang sidang main hakim sendiri, saudari Vega ya. Tidak bisa kita jalan sembarangan. Bentar. Ini apa sih? Oh, tembakan yang banyak itu pelurunya. Jadi jalannya gimana, Regen? Saya akan ditemani oleh rekan saya, partner saya, asisten saya. Mulia. Yang penting. Lama kelamaan nggak ada jalannya sama sekali. Iya. Cuma ajang jogetan doang. Benar. Kalau kayak gitu hakim aku bisa wewewewe. Musiknya. Udah sana aja. Udah aja saya urus ini. Lu sama aja sama gua. Duda liar lu. Balik ke posisi masing-masing. Oke. Terakwa siapa nih? Bang punya. Silakan duduk. Vega Darwanti.
Oke, langsung ya. Tim pembela, bacakan profilnya. Mana Kak Jihan? Belum janjian yang ini kali. Gimana sih? Jadi atau enggak sih? Jadi yang mulia kan gak jadi gitu. Ulang, ntar jadi tadi, astaga live. Astaga nih, astaga saya lupa kita live. Izinkan saya memperkenalkan terdakwa ya. Jadi terdakwa ini namanya Kak Vega. Jadi dari zaman sekolah udah ikut apa sih namanya? Kerja. Kerja jadi figuran iklan layanan masyarakat gitu, ya kan? Oh iya. Iya, nah kalau yang mulia waktu dulu ngapain sih kerjaan bolos ya? Remaja liar gitu ya dulu. Nah, tenang. Kata siapa sampai remaja doang? Sampai sekarang. Lanjut. Katanya sempat putus asa ikutan casting gitu karena sering gagal dan iya, saingannya banyak yang lebih cantik. Tapi Kak Vega tuh tetap semangat karena disemangatin mamanya. Iya. Benar enggak? Benar. Kalau yang mulia sekarang ada yang semangatin enggak? Yang ada mulia. Aku bisa semangatin kamu. Semangat semangat. Oke, oke. Semangat semangat. Oke. Semangat semangat. Oke, oke. Semangat semangat. Saya juga ingin mengeksekusinya. Jangan nanti, sabar, sabar. Baik ya mulia. Ibu-ibu, sekali lagi jangan nyender ya. Nanti ya, bolong. Ini orangnya, ini orangnya. Ini yang benar. Bukan ya, kemarin nyangkut. Enggak benar, kemarin nyangkut benar. Iya. Iya, iya. Oke, tim menut langsung aja. Karena tidak mungkin kita bertele-tele langsung pada pokoknya, silakan. Siap, baik yang mulia. Pemirsa. Bapak pemirsa, pemirsa. Pemirsa. Eh, ayahnya terusin dong, yang banyak. Pemirsa. Oh iya, sebelumnya kita doakan juga semoga Mas Tukul juga cepat pulih dan bisa kembali lagi. Angkat Indonesia ya, Mas Tukul ya. Kita kangen banget sama Mas Tukul. Lanjut. Bahwa seorang Vega Darwanti sudah melakukan penipuan hampers lebaran yang tidak sesuai spesifikasi dan barangnya kadaluarsa. Keterlaluan ini. Anda akan dijerat hukuman yang amat sangat berat berdasarkan pasal. Boris, berapa Boris? Oke, okay. Ini marah-marahmu ditadi ini orang Security. Oh ya, security. Security. Sidang saya skor dulu sementara. Tolong hormati persidangan, skor saya cabut. Ingat kita punya waktu 15 menit. Enggak usah. Tenang guys, biar mereka tahu TV itu kayak gimana kerjanya. Iya. Jadi kita masih memberikan edukasi. Iya. Oke, skor saya cabut sidang, saya lanjutkan kembali. Oke, tadi belum ada. Ini melanggar pasal berapa dan hukumannya, ancamannya berapa? Silakan. Iya, yang mulia. Dari tim penuntut kami sudah bersepakat yang mulia bahwa saudari terdakwa ini akan kita tuntut secara pidana dan perdata juga yang mulia. Iya. Hmm? Ada berapa pasal? Ada dua berarti yang mulia. Ya, silakan. Yang pertama itu tentang penipuan yang mulia, pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023. Oke. Beliau ini akan kita tuntut dengan pidana penjara 4 tahun atau denda 500 juta rupiah. Ya. Nah, perdatanya ini. Penipuan. Sabar. Tenang. Yang mulia, tolong dikasih ujangan sama Bu Aya. Cakap. Jangan sembarangan ya. Nipu kan, nipu. Enak aja. Yang mulia, tenang, tenang. Dikasih ujangan sama Pak Aya. Iya, cakap. Iya, terserah saya ya. Satu sama. Satu sama. Lanjut. Dan untuk ada janda banyak bulu. Apa tuh?
Anda diem dulu. Ada Duda lagi duduk. Ini gua, gua. Ini. Padahal ada lanjutannya loh. Udah gak usah lah. Dan juga secara perdata yang mulia karena menimbulkan kerugian material yang sangat besar kepada korban-korbannya itu melalui pasal 1365. Jadi kita menuntut kerugian sebesar 10 miliar rupiah kepada PT Darwanti yang mulia. Oke, yang kedua? Yang kedua itu tadi yang mulia. Kita menuntut 10 miliar kepada PK Darwanti. Semuanya duduk kecuali yang pakai helm. Semua duduk kecuali yang pakai helm. Kecuali yang pakai helm. Ada 4 orang saya lihat di sini berarti. Kalian kira ini konser? Siapa? Siapa namanya? Rangga satu lagi siapa? Bukan Jiger. Kenapa? Tapi kenapa pakai helm di sini tuh ngapain? Fans Bang. Ngapain sama siapa? Boris. Ngapain sama Boris? Terus kenapa? Terus apa urusannya sama helm? Kan ditilang, Bang. Ya, tadi banyak polisi di Malang. Helmmu ngondoy. Cukup. Balik ke tempat duduknya masing-masing. Jangan rusuh. Tadi banyak sekali foto yang bawa bendera Boris dari mana? Mana-mana. Yang bertingkat-tingkat. Yang mulia, ini sampai 3 masalahnya dipegang laki-laki yang mulia. Oke. Baiklah kalau begitu, ternyata fansnya Boris memang banyak sekali ya. Luar biasa. Hampir semuanya mengagumi. Ya. Pesona Duda ini memang luar biasa. Bukan yang mulia. Bukan maksud begitu yang mulia. Maksud tadi kami adalah memberikan tuntutan hukum yang sebenar-benarnya yang mulia. Tapi yang mulia, saudara Boris, cakep. Kita ini kan, saya bukan lagi mau pantun. Bukan pantun. Saya bukan pantun. Saudara Boris, kita ini kan sesama petugas hukum. Bahwa menuduh tanpa bukti itu bisa terkena pasal 311 ayat 1 KUHP. Oh, bunyinya apa tuh? Bunyinya gini nih, Gimana? Barang siapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu ia lakukan sedangkan tidak diketahui ia tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun. Yang mulia, Jehan sayang. Kuda yang mana, kuda yang mana kita senangi? Kuda yang klimis, kuda yang klimis di dalam kandang. Pembela mana kita senangi? Regen yang manis, belangnya panjang. Pembela mana kita senangi? Regen yang manis, belangnya panjang. Oh, kalau Regen ada juga fans ya, Pak? Iya. Kalau Pak Boris kan anak muda gitu ya, Pak ya? Kalau dari Regen emang dari ibu-ibu suku kepala panjang ya. Oke. Ya kalau Regen juga anak-anak muda, cuman kan tahun 74 waktu itu. Ya berarti udah tua sekarang. Ya berarti sekarang udah tua dong. Ya baiklah kalau begitu Jegel. Saya minta bukti yang mulia. Ya sabar, penuntut dulu ya. Iya, baik. Ada yang mulia. Ya. Bisa dilihat ya. Apa ini? Ini sebuah bukti yang mulia, boleh dilihat. Promo hampers lebaran by Vega D. Vega. Mana enggak ada? Kebalik. Paket 1 perlengkapan ibadah, 4 kue kering, 2 kue basah, dan paket 2, 4 kue kering, 2 kue basah, dan 3 cemilan. Lalu apa ini? Ini kan yang biasa orang jualan kan? Iya. Tapi ada buktinya yang mulia. Mana? Kita lihat di plasma. Ya. Lah. Ini semuanya sama. Kalau tadi ditayangkan ini ngapain dibagiin ini? Ya yang penting kalian tahu kan lebih detail. Biar lihat secara langsung, secara real juga yang mulia. Ini lebih detail yang mulia. Perlengkapan ibadah, kue kering, kue basah, cemilan. Paket 1, paket 2. Jelas yang mulia? Ya. Ini mungkin tidak ada masalah di sini. Tapi, yang mulia. Vega boleh jelasin isi dari flyer ini dulu. Isinya nggak ada yang bermasalah kayaknya, Pak. Bapak lihat tuh, itu layaknya brosur-brosur. Ya.
tukang kue kan juga pasti ada kue kering, okay, kue basah, setengah kering, setengah basah. Nggak ada, itu nggak ada. Kalau itu belum matang emang. Kue pancong, ada yang setengah basah, ada yang setengah. Ada. Emang Empress ada kue pancong ya? Ya kalau mau ya, ya boleh. Iya, iya, oke. Saya okay, orderin. Okay. Abang, ini kuenya dari Jawa bukan? Hah, kue dari Jawa? Kue ora Jawa. Menghayati lagi. Ketemu pisang gawe gelap. Eh, Desta keren. Dia lagi dicuekin. Kenapa, Bu Yen? Kamu kegeeran sekali, Desta. Nah, abang ini enggak masalah kok. Enggak masalah. Ini, ya, tapi ada kue yang ini juga yang mulia. Apa? Yang bisa bikin kita terbang. Apa? Kue ingin terbang bersamamu dan gapai mentari. Saya ingin lepas karena mohon maaf. Riken selalu mengganggu jalannya persidangan. Saya disuruh mainin dulu, no. Kebak-kebakan. Ini orang. Sabar, sabar. Iya. Jagel ada? Ada yang mulia. Apa? Mungkin ini adalah kue yang sering bikin orang larut yang mulia. Kue apa tuh? Apa? Kue. Memberikan hiburan yang baik. Giliran gua aja kagak boleh. Kue. Sudah cukup kue apa? Apa? Yang enggak bisa berkata-kata. Apa yang mulia? Kue bas. Tiar kata terucap tuh. Jauh. Malu. Kue. I celebrate my love. Tonight. Itu apa aja bisa kalau gitu? Cuma nyambung-nyambungin doang. Gak pega. Dia maaf. Lo kue hen. Kue. Aduh. Ya, berarti lanjut aja kalau ya, begitu. Ya. Ini yang mulia. Ya. Saya masih bertanya-tanya ke saudara penuntut ini. Ya. Maksud dari ini apa promo? Ini kan di sini tertulis promo Hampers Lebaran by ya. Vegan. By Vegan. Vega Darmawati. Ya. Darwanti. Darwanti. Ya, ya. Lalu, Anda kan pembelanya kok nggak tahu namanya. Iya. Saya suka belibet yang mulia. Vega siapa? Vega Darwanti yang mulia. Iya. Iya. Tidak ada masalah dong ini dong. Iya. Keberatan iya. Yang mulia penuntut lagi-lagi memberikan bukti yang asal-asalan. Kalau ugal-ugalan kan aku ke kamu. Oh. Udah deket banget tadi tuh. Udah, waktunya ini samandar, boy. Hah, kue apa? Awak dewe tahu kue bayangan deso. Yang saya omah-omahin. Aku moncok koran sarungan. Kue broncok dan serang. Nangin, saiki wes dati genangan. Yeah!
Ini acara apa sih, jogetan dong. Kesurupan. Jadi menurut catatan saya yang mulia. Udah. Capek juga ya. Saya ingin mengadakan sedikit pembelaan untuk Ibu Vega. Okay. Silakan. Ibu Vega tidak akan mungkin melakukan tindak penipuan hampers. Karena apa? Karena Ibu Vega ini dikenal orang yang sangat dermawan. Saking dermawannya, dia dulu pernah menjadi salah satu pemandu acara Satu Setengah Mata. Kok satu setengah sih? Harusnya? Empat. Bukan. Karena dermawan, yang dua buat sedekah. Dua setengah. Harap dijadikan periksa yang mulia. Iya, bagus sekali. Bukan empat, dua setengahnya. Bagus. Emang kompar. Okay. Nampaknya setelah tadi kita ada joget-joget, kita perlu rehat sejenak. Iya. Jangan kemana-mana. Nanti kita kembali lagi. Kita skor dulu sidang ya.